kok jongkok? Jongkok ya? Gue mulai nyerah ini, gue pesan. Gue komen ya? Gue pesan. Gue pesan. Gue pesan. Yo, what's up guys? Balik lagi dengan gue Koi Santuy. Jadi di video kali ini gue mau berbagi tips dan trik cara narik tombol tembak saat menggunakan scope ya guys ya. Nah, di sini banyak yang salah dari kalian guys dan banyak yang kurang menurut gue nih guys. Jadi di sini gue bakal ngejelasin gimana sih cara narik tombol tembak yang saat menggunakan scope itu tuh langsung headshot gitu. Karena di sini tuh banyak yang salah nih guys. Karena narik tombol tembak itu dia udah narik tinggi banget nih, tapi tetap kena badan gitu. Jadi di sini gue bakal jelasin nih guys ya untuk tata caranya nih guys. Nah oke guys, jadi sebelum dimulai gue saranin lo untuk subscribe channel gue terlebih dahulu. Jangan lupa di like dan komen nih guys ya. Nah oke guys, jadi gak usah berlama-lama, langsung aja kita let's go. Cause I know that you make it on your own.
Oke, guys. Jadi di sini gue bakal jelasin untuk tips dan triknya nih, guys ya. Jadi untuk tipsnya di sini sih dari settingan kalian, guys. Dari gimana kenyamanan kalian saat menggunakan scope-nya itu, guys. Jadi kalau kalian merasa scope kalian itu kurang nyaman, ya itu kalian setting lagi ya, guys ya. Nih banyak nih dari kalian tuh yang ya keluar dong. Ya banyak dari kalian tuh yang gimana ya? Yang punya settingan scope yang kurang nyaman tapi masih tetap dipakai gitu, makanya susah headset ya kayak gitu. Jadi kalian latihan terus kalian setting lagi untuk settingan untuk scope kalian itu baru tuh namanya gimana ya, update gitu, jadi peduli gitu guys ya. Nah di sini kenapa buat kalian yang ntar dulu kayaknya tips dulu ntar ini kita beli senjata dulu guys ya. Nah, di sini gue bakal jelasin mulai dari sensitivitas nih guys ya. Nah, di sini sensitivitas untuk lihat sekeliling gue pakai 60, ini nggak terlalu berpengaruh guys karena ini gue triknya menggunakan scope ya guys ya. Nah, di sini untuk rate check 2 kali scope, 4 kali scope, kenapa gue pakai rata-rata ke 100? Karena kalau scope itu tuh kita perlu gimana ya? Kita butuh sensitivitas yang licin gitu, sensitivitas scope yang licin gitu guys ya. Jadi kalau kalian pakai rata-rata 100 itu kan udah terbilang licin gitu, kecuali buat kalian nih yang HP-nya masih keset walaupun udah di sensitivitas 100 itu pasti ada aja guys HP yang kayak gitu. Jadi gua rekomendasiin kalian pakai DPI guys kalau emang masih kayak gitu ya guys ya. Tapi kalau menurut kalian udah licin tapi susah headset juga, itu bukan dari HP-nya guys ya. Kalau emang kayak gitu tuh nggak pakai DPI juga nggak apa-apa ya guys ya, tapi itu tuh dari cara penarikan kalian guys, atau ya dari penarikan kalian. Nah jadi banyak dari kalian yang gua gimana ya, tadi kan gua ada gimana ya, ada main gitu, ada main sama temen sekampung sama temen gue di sini. Jadi dia tuh narik itu walaupun udah tinggi banget, gue lucu kalau liat dia tuh main. Jadi walaupun dia narik udah tinggi banget gitu tapi tetap nempel badan guys, karena dia cara nariknya salah ya guys ya. Nah di sini kalian bisa lihat sendiri kan kalau narik kayak gitu kan ya tinggi banget gitu, lihat nih. Nah tapi kalau emang dia gimana ya, dia nariknya itu berat gitu, walaupun dia nariknya tinggi gitu tapi dia nariknya lurus gitu, itu ya nggak bakal bisa headset gitu guys. Jadi dia tuh harus ada tekniknya dulu guys, walaupun kita cuma narik tombol tembak doang ya guys ya. Karena narik tombol tembak itu bukan sekedar narik, itu buat kalian tuh setuju nggak tuh kalian gimana ya, karena narik tombol tembak itu bukan sekedar narik guys, ada temponya gitu, ada juga ketukannya guys, kayak ketukan tuh kayak nadanya gitu, apa sih namanya ya, ada timingnya guys. Jadi narik tombol tembak itu enggak harus lurus gitu guys. Jadi untuk kalian nih saat menggunakan scope itu langsung kaget aja gitu, buat kalian nih gua rekomendasiin ke kalian nih guys, ini langsung masuk ke triknya aja guys ya. Jadi kalau kalian menggunakan scope itu tuh kan saat kalian lihat musuh kayak gini misalkan, nah itu langsung tarik ke atas aja guys, jangan tunggu ditekan dulu baru narik gitu guys. Jadi gimana ya, ketukan yang ada di layar HP kalian itu langsung ke atas gitu, tek gitu guys, maksudnya kayak gini tek. Nah kayak gitu guys, jadi peluru yang keluar pertama itu di atas guys, karena senjata kayak gini nih sekar ini kan pelurunya itu ya rata-rata paling 9 baru berpencar guys recoilnya. Peluru yang normal gitu di peluru kelima itu ya otomatis sudah bisa kena kepala guys, kalau kalian nariknya langsung tarik ke atas guys tanpa harus ditekan dulu guys. Nah kayak gitu guys, tuh gue jamin nih 80% bisa headshot, itu tergantung kalian guys. Kalau kalian kurang pede ya nggak bakal bisa beneran. Coba deh kalian dengerin kayak gini, kalian praktekin terus kalian pede gitu, pasti bisa guys. Karena gue pernah belajar kayak gini tuh otodidak ya guys. Beneran ya, jujur aja guys. Jadi nariknya itu kalian harus percaya diri dan jangan tekan lama dulu baru narik ke atas guys, tapi langsung tarik ke atas. Nah kayak gitu guys, tanpa harus ditekan ya guys ya. Nah oke guys, mungkin kayak gitu aja guys ya untuk video kita kali ini gitu guys, untuk cara penarikan tombol apa sih saat menggunakan scope gitu. Nah oke guys, jadi buat kalian yang belum subscribe, gue saranin untuk subscribe channel gue terlebih dahulu, jangan lupa di like dan komen ya guys ya. Nah oke guys, gue Koi, see you di next video and keep santuy, bye bye.